sudah tidak berlaku lagi STR-nya, biasanya ada di bawah itu. Selanjutnya masukkan file keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP. Jadi pastikan dokternya itu yang datangnya dari puskesmas atau rumah sakitnya. Artinya penerbitan SPP-nya dari rumah sakit atau puskesmas. Kemudian KTA-nya, kartu tanda anggota BPN ini yang diterbitkan oleh DPD BPN Kabupaten Kota, diupload juga ke dalam sistem ini. Load ya. Ukurannya kami buat di sini tidak lebih dari 1 mega agar bisa masuk ke dalam sistemnya dan tidak terlalu berat. Ini rekomendasi pimpinan faskesnya. Kalau kerja di puskesmas, di pusban dan seterusnya yang satu level di bawah puskesmas, maka rekomendasinya berasal dari pimpus setempat. Isi rekomendasinya adalah permohonan mengajukan SIPP faskes. Nah, di sini yang kami miliki juga adalah praktek mandiri, itu tidak usah dimasukkan. Nah, untuk biaya rekomendasi sesuai dengan aturan profesi adalah Rp10.000 untuk penerbitan SIPP ini, rekomendasi ini. Nah, bukti setornya itu yang kita kirim ke bank itu kita masukkan ke dalam sistem ini. Jadi tidak ada lagi pembayaran manual ya. Semua teman-teman harus membayar ke rekening PPN Kabupaten atau kota yang sudah resmi. Kirim salinan tanggapan saya untuk mendapatkan notifikasi di email. Klik tombol kirim, maka permohonan kita akan masuk ke dalam database dari sistem yang dibuat oleh PPNI Kabupaten Kota, khususnya di Kutai Kartanegara. Nah, di sini ada muncul tanggapannya. Silakan menghubungi nomor di tersebut. Jawab lihat adalah bagaimana sistem permohonan rekomendasi organisasi profesi di DPD PPNI Kutai Kartanegara. Kami menggunakan online ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke sistem yang kami buat dalam bentuk Google Formulir, mengisi data-datanya, dan nanti akan divalidasi oleh sekretariat atau staff sekretariat kami dan mengirimkan berita bahwa rekomendasinya sudah terbit. Nah, diambilnya di sekretariat. Agar memudahkan teman-teman tidak harus lagi datang ke sekretariat membawa perlengkapan lagi, tidak cukup. Cukup mengirimkan data-data yang kami butuhkan, kemudian rekomendasi terbit, dan teman-teman bisa mengambil rekomendasinya untuk segera dibawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di sini di Dinkes Kutai Kartanegara, sehingga lebih cepat prosesnya. Ya guys ya. Oke. Okay. For your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession. Sejawat bertanya, apakah SIPP untuk surat izin praktek mandiri fasilitas kesehatan itu wajib gitu ya? Awalnya saya bingung juga, kenapa dia bisa bertanya seperti itu? Apakah tidak pernah membaca aturan atau gimana gitu ya? Karena jelas SIPP itu sudah aturannya sudah sejak lama terbit. Dan itu memang wajib hukumnya. Apalagi sekarang-sekarang ini ya, dengan banyaknya akreditasi di rumah sakit maupun di puskesmas yang mewajibkan setiap perawat itu memiliki surat izin untuk melakukan praktek ya. Nah, di kita, di undang-undang kita itu mewajibkan kita memiliki dua praktek apabila kita memiliki dua-duanya gitu ya.
Maksudnya kita memiliki dua surat izin untuk dua praktek yang kita miliki. Contohnya gini, kita bekerja di Faskes, di rumah sakit atau puskesmas, maka kita wajib memiliki surat izin praktik perawat di fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau kita bekerja di tempat lain, di Faskes yang sejenis, misalnya kita di klinik, jadi menjadi perawat di situ, maka ya kita juga harus memiliki SIPP Faskes di klinik tersebut. Sehingga kita memiliki dua SIPP. Terus bagaimana dengan kalau kita punya praktek mandiri? Maka hanya satu yang kita miliki Faskesnya. Kita memiliki satu Faskes dan satu praktek mandiri. Jadi perawat itu jangan apa namanya tidak berusaha untuk punya dua praktek mandiri, silahkan. Atau profesi lain bisa bekerja di dua tiga tempat gitu ya. Kenapa kita tidak boleh gitu ya praktek di dua tempat? Namanya kita ingin menambah kemampuan finansial, ya silahkan saja. Nah, tadi kembali ke pertanyaan sejawat saya tadi. Wajib, karena tadi STR ya, kita kan diwajibkan memiliki STR. STR itu sifatnya hanya registrasi saja, bahwa kita sebagai perawat itu terdaftar di Indonesia sebagai perawat. Di mana dia? Kementerian Kesehatan, khususnya di Dinas Kesehatan setempat. Jadi kita memiliki STR itu sebagai, kalau dibilang kendaraannya, surat STNK-nya lah gitu ya, STR itu. Kemudian untuk melakukan praktek sama dengan kita naik motor, kita mau menggunakan motor kemana-mana kan harus punya SIM itu, surat izinnya. Nah sama halnya jadi perawat, kalau kita bekerja ya kita harus punya surat izinnya. Surat izin apa? Surat izin praktik. Karena kalau kita punya STR tapi tidak punya SIPP, hati-hati. Kalau ada pengacara atau orang yang lebih kritis, dia akan bertanya, Anda praktek di sini dasarnya apa? Apa namanya, surat Anda mana gitu ya, izin mana praktek. Harus memiliki surat izin itu. Nah hukumannya sangat berat itu kalau menurut undang-undang. Nah, buat saja si PP tersebut.